untuk perbaikannya tinggal didorong ke sini tuh. Oke, jadi buat teman-teman yang mempunyai sepeda motor roda becak baru, terus klaksonnya bunyinya itu pelan seperti tadi yang di awal, solusinya tinggal didorong saja ke belakang teman-teman klaksonnya, dorong ke belakang, nanti suara klaksonnya akan berubah bunyinya, lebih keras normal. Seperti ini bunyinya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.